Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita tunggu kejap lagi 9 minit atau 2 minit tengok ada yang nak masuk lagi ke. Selamat pagi. Okay, so dah 2 minit. Yang lain tu mungkin akan join kemudian. So hari ni kita sambung chapter 6, 6.3 ni basically mengenai graf lah. Macam mana kita nak lukis graf untuk sine, cosine dan tangent function. Okay, so mula-mula sekali kita kena tahu basic graph untuk sine, cosine dan juga tangent function. Okay, graph sine ni, graph sine dengan cosine ni ada nama tau. Nama dia adalah sinusoidal graph. Bentuk dia adalah bentuk sinusoidal. Sinusoidal ni kita boleh nampak contohnya macam wave. Dia bentuk wave. So dah belajar fizik kan, tahu wave tu apa. And then kita boleh nampak bentuk untuk sinusoidal ni dalam yang kalau tengok TV tu kan, yang cerita ke cerita pula, yang kalau medik tu degupan jantung, tu adalah bentuk-bentuk sinusoidal. Okay, so untuk graf sine, basically kita akan tengok semua graf ni dalam domain 0 sampai 2 pi. So dia ada ni, domain dia 0 sampai 2 pi sahaja kita tengok. Okay, so untuk basic dia hanyalah y equal sine x. Sama aja dengan lain, y equal cos x dan y equal tangent x. So graf dia akan bentuk macam ni kalau sine. Dia akan start daripada 0. Dan maksimum dia adalah sampai 1 je kalau perasan. Bawah ni pula negatif 1. Negatif 1 until 1 ni adalah maksimum dengan minimum, iaitu jarak dia daripada x-axis adalah 1 dan kita panggil ni sebagai amplitude. So amplitude dia adalah 1 unit. Dan sine ni dia mesti macam ni. Yang mana kita panggil ni adalah 1 complete cycle. Okay, so kalau untuk cos pula, dia macam hampir sama sebenarnya dengan sine. Sebab kalaulah kita punya range berubah, contoh range kita ni lain sikit, contohnya ada negatif, kita akan graf kita ni sebenarnya bersambung jadi macam ni. Kalau contoh dia bukan satu, dia akan keep repeat benda yang sama. Cuma cos ni dia start dia punya graf tu 0 tu dekat 1. So the complete cycle untuk cos bentuk dia macam ni lah. And then untuk tangent pula, tangent ni special. Dia memang berlainan dan kena ingat bentuk ni. Dia akan start ikut 0 juga. So dia mesti naik ke atas macam ni. Yang mana dia takkan touch line ni.
line ni kita panggil dia sebagai asymptote. Asymptote line. Asymptote line ni adalah line yang mana graf kita tak akan sentuh. Sebab value pada waktu tu adalah undefined. Okay, nanti kita check guna calculator ya. So kita pergi balik kepada graf sin. So dekat sini, kalau kita ada function sin x. So bila kita masukkan value 0 ke dalam x, value 0 masuk dalam x. So kalau kita guna calculator, masukkan. So akan dapat dekat sini adalah 0. Bermaksud 0, 0 lah kan. Tu jadi dekat sini. Bawah ni. Ha, bila kita masukkan pi over 2. Awak akan dapat. Sekejap ya. Cikgu salah kira pula. Mod dia. Okay, so kalau nak masukkan pi over 2, pastikan kalkulator tu dalam mod radian. Ha, kalau tak, dia akan dapat jawapan yang lain. So, pi over 2 akan dapat 1. So, kalau keep masukkan, yang ni akan dapat 0, yang ni akan dapat 1, yang ni akan dapat 0. Itu sebab graf dia dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk. Sebab value dekat sini adalah pi over 2. Mari tebal. Value dia punya ni. Okay, value dekat sini adalah pi over 2. Dan value dekat sini adalah 3 over 2 pi. Sama untuk graf cos. So bila kita masukkan kat sini 1, 0. 1, 0, 1. Sini adalah pi over 2. Dan sini adalah 3 over 2 pi. Okay, apa jadi dekat tangent? Kalau kita masukkan 0, kita akan dapat 0. Tapi kalau kita masukkan pi over 2, kalkulator akan bagi jawapan mat error. Ha, dekat sini dia undefined. Ha, tapi kalau kita masukkan sebelum pi over 2 akan ada nilai. Let's say kita ubah kepada pi over 2 ni adalah 90 degree tau dalam degree. Pi over 2 bersamaan 90. Jadi kalau kita tekan contoh tangent 89 masih ada nilai. Tangent 89.9 pun masih ada nilai. Tapi kalau kita tekan tangent 90 terus tak ada nilai. Dekat sini menunjukkan kita tak boleh cross value tu. Then bila kita masukkan pi balik akan dapat 0. Kita masukkan 3 over 2 pi dekat sini. 3 over 2 pi still kat sini undefined. So curve tangent ni dia tak ada amplitude. Sebab bila kita masukkan tangent contoh tadi 89, awak akan dapat nilai yang besar. Masukkan tangent 89 akan dapat 57. Besarlah. Maksudnya sebenarnya line dekat sini dia boleh pergi lagi tinggi. Tapi yang penting dia tak akan approach kepada asymptote line ni. Okay, so kena fahamlah dalam sin dengan cos ni kita akan ada amplitude lah. Benda pertama kita mesti ada amplitude. Amplitude ni adalah maximum dan minimum number. Dan value amplitude ni adalah kita akan baca dia dekat sini sebenarnya. Dia adalah value coefficient kepada sine graph. Okay, then the graph ni dia akan repeat every 360. So basic graph ni kalau contoh kita ada range dia lebih daripada 2 pi.
Sebagai contoh, contoh sebagai 4 sampai 4 pi, kita akan repeat graf tu. Ini sampai 2 pi, contoh range nak sampai 4 pi. So kita akan sambung lagi. Tapi untuk graf tangent, dia akan repeat 180 darjah, setiap 180 darjah. Kalau perasan, ni satu cycle, ni dia bermula cycle yang baru. Bentuknya sama. Satu, dua. Satu, dua. So untuk 0 sampai 2 pi, tangent akan buat two complete cycle. Okay, so ini adalah basic graph dia. Selain daripada amplitude, kita akan ada beberapa benda lain. Amplitude, cycle, period. So benda ni penting. So amplitude tu yang tadi cikgu kata, maximum dengan minimum dia. So nanti kita akan tengok macam mana nak tahu value amplitude tu. And then cycle, cycle yang ni. Kalau sine, complete cycle, bentuk dia macam ni. Cos macam ni. Tangent, complete cycle dia macam ni. Cuma tangent, dalam 2 pi akan ada 2 complete cycle. And period ni adalah range yang diperlukan untuk complete cycle. So sekarang ni kita cuba tengok, sebenarnya graf dia, basic dia adalah macam ni untuk sine, contohnya untuk sine. Kalau untuk cos, dia akan jadi y equal a cos bx plus c. Sama dengan tangent, tangent akan jadi y equal a tangent bx plus c. Okay, so kita akan tengok. Kita akan tengok satu ni dulu. Okay, yang ni. Masa yang ni. Okay, yang ni ada contoh graf cos. Okay, sekarang ni graf cos ni contoh A. A ni, A ni satu. Kalau kita ubah satu ni, value A ni dekat depan ni eh. Ni value A. Kalau satu ni kita ubah, contoh bagi dua. So kita boleh nampak kita punya graf ni menaik. Dia punya maksimum dengan minimum dia naik. Sekejap eh. Ini B1, C. Okay, ini basic je tadi. Okay, ini adalah graf normal untuk cos tadi. Okay, bentuk dia memang macam ni lah. Dia akan bentuk macam ni. Tapi kalau kita ubah A kepada 2, kita akan nampak dia punya amplitude naik. So dekat sini, A ni refer kepada amplitude. Kalau A naik, contoh jadi 3, pun dia akan naik. So maksimum dengan minimum ni akan berubah bergantung kepada A. Maksudnya kat sini amplitude lah. Sama je kalau dengan dia negatif. Cuma kalau dia negatif, kalau dia pergi negatif, tadi kalau graf positif, dia bentuk dia macam ni. Tapi kalau negatif, dia macam reflected. Dia akan jadi terbalik. Cuma kalau negatif 1, maksimum dengan minimum dia still 1, negatif 1. Kalau negatif 2, dia akan bertambah lah ketinggian dia. Sama dengan negatif 3. So kena ingat lah. A ni adalah amplitude. Kalau negatif, graf akan reflected. Dia akan terbalik kepada yang dia akan reflected dekat line x-axis. Okey, apa jadi pula dekat B? Kita tengok ya. Kalau B berubah. Sekarang ni B satu. C ni awak abaikan. Sebab yang ni memang contoh yang ada. C ni anggap tak ada. C ni kita anggap kosong je. So graf kita mungkin akan jadi cos X, cos 2X, cos 3X, sama macam tu. Okay, so B ni kalau berubah, kalau B ni jadi 2, kita akan nampak
cycle dia berubah. Yang ni satu complete cycle sampai pi, yang ni dua complete cycle. Maksudnya kalau B ni bertambah 2, cycle kita pun dalam 0 until 2 pi tu akan bertambah jadi 2 cycle. Kalau bertambah lagi 3, so 3 cycle. So value B ni akan mempengaruhi cycle. Okay, dan yang terakhir kita ada value D kat sini. C ni kita jangan tengok dulu sebab yang ni tak ada lagi. So D ni pula macam mana jadi kalau dekat D ni? Okay, ni basic tadi, basic graph cost. Kalau D pula, bila kita ubah D, graph kita akan shifted, naik ke atas. Mula-mula tadi, kita punya x-axis dekat sini. Maksudnya ni macam dia punya tengah-tengah. Kemudian kalau kita naikkan dia, sekarang kita punya line untuk apa orang panggil, horizontal dia akan naik kepada 1. So everything akan shifted 1 ke atas. Sama je kalau dia pergi ke bawah. Dia akan shifted ke bawah. Kalau negatif 2, dia akan turun lagi. So value D ni, kalau dalam kita punya graph, value C lah dekat sini. Basic dia. So value C ni, dia akan berubah. Naik dan turun. Dekat bawah ni cakap, C ni akan merubah graf sama ada naik atau turun. So dia akan jadikan X as the position of graph with reference to the X axis. Maksudnya tadi X mula je dekat atas X. Kemudian kalau shifted, dia akan naik lah daripada X axis atau dia shifted ke bawah X axis. Okay. So dalam ni dia terlalu complicated lah. Kalau kita contoh kata A, perubahan A adalah amplitude adalah modulus A, yang mana maximum dengan minimum value adalah maximum value minus minimum value over 2. So benda ni agak complicated. So kita kena faham je. A ni apa sebenarnya? A ni amplitude. Kalau A tu 2, amplitude kita 2. Kalau A tu 3, amplitude kita 3. Then value B ni pula akan mempengaruhi number of cycle. Kalau ikutkan dia punya formula adalah 360 bahagi B. Kenapa 360 bahagi B? Sebabnya kalau contoh kita ada graf. Sebagai contoh kita ada graf Y equal cos 2X. So value B dekat sini adalah 2. So kalau value B 2, so kita akan buat 360 bahagi 2 dapat 180. Dan dapat 180. Bermaksud kita punya period, period tu tadi cikgu cakap adalah range yang diperlukan untuk one complete cycle. So range yang diperlukan untuk one complete cycle hanya 180. Bermaksud kalau kita 0 sampai 2 pi, kita akan ada two complete cycle. Kalau ikut dia punya formula ni pun nanti kita pun mungkin lupa. Dia macam ni kan. Tapi yang penting ingat B kalau 2, maka complete cycle kita 2. Tapi B ni boleh jadi contohnya 1/2 juga. Contoh graf kita cos 1/2x. 1/2 bermaksud kita punya complete cycle tak sampai one complete cycle. Kita cuma half. Kalau graf sin, dia bentuk dia macam, kalau graf sin bentuk dia macam ni kan. So kalau half, dia cuma macam ni je lah. Dia berhenti. Tapi macam mana pun still kena faham benda ni lah 360 over B. Sebab kalau kita contoh kita ada graf tadi 1/2, 360 kalau bagi 1/2 akan dapat 720. So bermaksud kita perlukan range 720 untuk menghasilkan satu complete cycle. Tapi bila soalan tu bagi range 0 until 2 pi, kita kena cuma lukis jarak antara 0 sampai 2 pi. So kalau sampai 720 tu dah lebih. Tu jadi graf tu cuma bentuk macam tu.
Dia separuh je daripada complete cycle. Okay, untuk faham, kita akan tengok example lah. Macam mana sebenarnya benda ni. Okay, ini contoh yang cikgu bagi. Y equal 2 cos 1 over 2x plus 1. Dan graf yang ada ni adalah graf basic. Okay, sekarang ni, benda pertama yang kita kena faham adalah kita kena tahu apa dia punya amplitude. So, amplitude kita adalah 2. So, nanti kita tahu sepatutnya maksimum kita adalah 2. Minimum kita adalah negatif 2. Okay, kemudian kat sini value B. Value B bersamaan dengan 1 over 2. Okay, so yang ni bermaksud 2 cycle. Okay, 1 over 2 bermaksud kita kena lukis antara 0 sampai 2 pi ni. Okay, kalau ikut formula dia akan jadi 360 bahagi 1 per 2. So bersamaan 720. So one complete cycle bersamaan 720. So sebenarnya tadi kita punya graf ni akan jadi yang bentuk tadi itulah. Bentuk yang macam tu. Okay, then kita ada value C juga dekat sini. Value C bersamaan 1. Maksud kita akan shifted graf kita ke atas. Kita akan shifted graf kita ke atas. Okay, so benda ni terlalu besar, cikgu dah lukis tak muat nanti. Okay, so sekarang ni amplitude kita tadi sebenarnya antara 2 dengan negatif 2. Dan kita punya tengah-tengah dekat 0. Tapi sebabkan kita shifted 1, so setiap nombor ni kena tambah 1. Tambah 1, tambah 1. So nanti maksimum kita akan jadi 3, minimum kita akan jadi negatif 1. Dan kita punya tengah-tengah tu akan jadi 1. So let's say kat sini 1. Dan dekat bawah ni kita ada negatif 1, kat sini 3. So bila kita buat macam ni, dia memudahkan kita untuk lukis. Ni kita buat line putus-putus, kat sini bermaksud ni adalah macam kita punya x-axis yang baru. X-axis yang dah shifted. So kita pun lukis. Okay, antara 0 sampai 2 pi. Kalau basic dia, cos dia akan jadi guna color biru. Cos dia akan jadi macam ni kan. Okay. So ni basic je 0 sampai 2 pi. Dan sepatutnya kita 2 cycle. Maksudnya kita kena repeat lagi. Cumanya sekarang ni okay, ni kalau 2 cycle. Tapi 2 cycle kita ni dia dah jadi sampai 4 pi. Tapi graf kita cuma nak 0 sampai 2 pi. So bila 0 sampai 2 pi, kita kena padam semua graf yang sebelah sini. Sebab range kita hanyalah 0 sampai 2 pi. So ni kita punya X, ni kita punya Y. So dekat sini adalah pi. So siaplah graf kita untuk 2 cos 1 over 2X plus 1. Yang mana kita kena faham tadi, kita punya amplitude 2 tapi dah shifted ke atas. Dan kita sepatutnya menghasilkan 2 cycle. Okay, kita sepatutnya menghasilkan 1 per 2x. Betul tak cikgu buat ni? Sebetul dah. Ok.
Okay. Sekejap eh. Cikgu rasa macam ada something wrong. Sekejap. Satu, dua. Okay. Ini masih tersilap sikit. Okay, kita betulkan ya. Minta maaf. Okay, dia kata tadi kan. Padam dulu. Okay, yang amplitude tak ada masalah. Okay, sekarang ni untuk complete cycle sepatutnya 720. So, graf kita kalau ikutkan tadi. Cikgu dah refer yang sepatutnya. Okay, silap sikit. Okay, so graf kita sepatutnya complete cycle adalah 720. Bermaksud kalau kita lukis. Kalau kita lukis graf kita macam ni. Okay, sampai sini bermaksud 720. So, sampai sini bermaksud 4 pi lah. Dan dekat sini adalah 2 pi. Okay, so bila jadi macam tu, itu pentingnya juga benda ni lah. Kita kena faham yang ni. So, bila kita tahu one complete cycle. Yang ni maaf, yang ni bukan two cycle lah. So, pun tak ada yang tegur cikgu. Yang ni bermaksud amplitude. Tu yang tadi cikgu terkeliru tu. Ini bermaksud maximum amplitude. Ini bermaksud maximum amplitude. Amplitude equal to lah. Maximum amplitude sama dengan 2. Yang ni tadi value A. Yang ni value B yang cycle. So cycle dia cuma half. Apa yang dimasukkan dengan half? Sebabnya kita perlukan one complete cycle adalah 720. Ni one complete cycle. Kita perlukan sampai 4 pi iaitu 720. Tapi graf kita hanya nak 0 sampai 2 pi. Itu sebab graf kita nanti hanya akan jadi separuh je. So kita kena padam yang belakang ni. Ini adalah X, tu adalah Y. So graf kita masih betul 2 sampai pi. Tapi bentuk cos kita hanya half. Itu yang dimasukkan dengan half. Sebab kita cuma nak half sahaja. Half cycle sahaja. Sebab complete cycle memerlukan 720. Tapi disebabkan graf kita range dia 0 sampai 2 pi. Maka bentuk dia cuma half. So yang ni masih penting lah kena ingat. Tangent pula 180 over B. Sebab apa 180? Sebab tadi cikgu kata dalam graf tangent untuk 0 sampai 2 pi dia akan menghasilkan 2 complete cycle. So one complete cycle hanya 0 sampai pi, bukan 0 sampai 2 pi. Okay. So kita tengok contoh yang lain lah untuk lebih pasti. Okay, contoh yang ni pula. Okay, dekat sini kita take note dulu apa kita punya amplitude. So amplitude kita negative 1. Kalau negative 1 bermaksud kita punya graf akan akan reflected. Sign asalnya graf dia macam ni. So bila dia reflected dia akan jadi macam ni pula. Okay, then kita ada value B bersamaan 2. So 2 ni bermaksud 2 cycle. Dan C dia akan shifted. Shifted 3. Okay, bermaksud kita buat rangka dia dulu. So sepatutnya amplitude kita 101. Tapi dia dah shifted 3. So kita akan tambah 3 kat sini. Tambah 3 kat sini. Tambah 3. Akan jadi 4, 3. Oh, ni negative 1, sorry. Negative 1 plus 3 awak akan dapat 2. So bila kita lukis graf. Kita tarik dulu line. Okay, so kita tanda dulu. Contohnya ni 4. Kemudian 3. Sini kita akan dapat 2. So kalau ikutkan sini 1. Sini akan jadi 0. So x-axis masih perlu. So dekat sini adalah x-axis.
Kat sini adalah y axis. So untuk lukis, kita buat line putus-putus dulu kat sini untuk memudahkan kita lukis. Okay, ikut formula tadi, kita akan kira 360 over 2 akan dapat 180. Bermaksud, one complete cycle hanyalah sampai 180 darjah. So kita nak dua cycle. Okay, so kita lukis dua cycle. Okay, graph sine. So graph sine tadi sebab dia dah terbalik, dia jadi macam ni. Okay, ni one complete cycle, tapi graph kita nak two complete cycle. Ya Allah. Okay, kita pun lukis satu cycle and then dua cycle. Okay, so dua cycle ni dekat sini akan jadi 2 pi. Dekat sini akan jadi pi. Okay. Cumanya kita refer balik. Lukisan kita sepatutnya cuma 0 sampai pi. Lukisan kita sepatutnya hanya 0 sampai pi. So bila macam tu, kita hanya kena lukis sampai sini je sepatutnya. So bila macam tu, kita kena padam yang belakang ni. So ni adalah X, ni adalah Y. Okay. So ini adalah graf untuk Y equal negative sine 2X plus 3. So benda yang kita kena faham, apakah dia punya amplitude. Amplitude cari dia macam ni lah. Kita just mula basic dia apa, ada shifted tak? Shifted dipengaruhi nilai yang ni. Okay, so kalau shifted, kita alih siap-siap dulu. Kemudian kita tengok cycle, berapa nak cycle? 2. Okay, lukis dia tadi 2 cycle. Lukis dia tadi. Lukis dia tadi 2 cycle. Tapi 2 cycle tu sampai 2 pi. One complete cycle sampai 180. Tu sebab sampai sini 180. Sampai sini 2 pi. 2 cycle. Tapi disebabkan graf kita hanya nak 0 sampai pi, kita kena padam yang tak berkaitan. Okay, boleh boleh faham tak? Faham, sir. Boleh, boleh faham? Okay, sebab kalau tak boleh faham, cikgu akan bagi contoh lain lah. Okay, kalau boleh faham, baguslah. Okay, soalan C pula, kita tengok yang ni. Yang ni dia dah bagi graf. Dia dah bagi graf. Kita kena cari apa dia punya function. Macam ni daripada function, dia dah bagi graf. Sekarang ni daripada graf, kita nak cari apa dia punya function. Okay, berdasarkan yang dia bagi ni, kita boleh nampak ini adalah graf cos. Ni graf cos sebab dia bermula macam ni. Kalau dia bermula macam ni, kita tahu je sin. So ni graf cos. Kita dah tahu ni graf cos. Okay, sekarang kita cari apa dia punya value amplitude. So amplitude ni nak cari, kita tengok dulu minimum dengan maksimum dia. Sekarang ni maksimum dia, sebab tadi ada formula, maksimum minus minimum over 2 adalah amplitude. So maksimum kita adalah 1, minimum kita adalah negatif 3, so bahagi dengan 2. Maka amplitude kita sama dengan 2. So kita akan dapat amplitude 2. So cos tadi, amplitude dah 2, dah tahu. Okay, cumanya kalau amplitude 2, sepatutnya graf tu maksimum 2, minimum negatif 2. Tapi dalam kes ni, maksimum dekat 1, minimum dekat negatif 3. Sepatutnya maksimum 2. So dia dah turun ke bawah 1. Maksudnya graf kita ni shifted. Shifted negatif 1. Value C kita negative 1. Dia dah shifted negative 1. Okay, so sekarang benda lain kita tengok, cycle dia. Cycle dia dalam 360.
Berapa cycle? Ini graf cos. So ni one complete cycle. Two complete cycle. Three complete cycle. So kita tahu value B kita bersamaan 3. Ada 3 complete cycle. So dekat sini akan jadi 3x. So ni adalah graf kita. Kita punya function. Y equal to cos 3x minus 1. 0x until 2pi. Dalam kes ni jangan 2pi lah. 360. Dia kena follow dia punya apa yang dia tulis lah. Kalau 0 sampai 360, kita kena buat kat sini 0 sampai 360. Tapi kalau dia 0 sampai 2pi, buat 0 sampai 2pi. So daripada graf pun kita boleh cari balik dia punya function berdasarkan value A, B dengan C. Bagi cikgu yang ni lebih senang lah sebab kita tak perlu lukis. Dia dah bagi lukisan, cari je graf dia. Yang penting kita kena faham A tu amplitude, B tu number of cycle, C tu dia punya shifted. Okay, so kita pergi next. Next ni adalah solving trigonometric equation using graphical method. Okay, sekarang ni kita ada graf. Kita kena lukis dulu. On the same axis, draw the graph y equal sine 2x and y equal x over 2pi. Okay, dekat sini kita kena faham ni adalah graf trigo. Yang ni sebenarnya adalah graf linear. Linear function. Linear function yang mempunyai coefficient ataupun gradient 1 over 2pi. Then state the solution to the trigonometric equation. Okay, so kita pun tengok. Okay, graf sine ni adalah graf sine. So bentuk dia mesti macam ni. Okay, then A dia bersamaan 1, maksud dia amplitude dia nanti 1. Kemudian cycle dia ada 2. 2 cycle. Okay, cuma kita kena alert juga dengan range ni nanti. Okay, so kita pun start lukis graf. So maksimum dia adalah 1, minimum dia adalah negative 1. So sepatutnya kita akan buat 2 complete cycle. 1. Dua. Okay, dan tu complete cycle ni adalah sampai 2pi. Kita kena ingat ni sampai 2pi. Sebab apa? Patut formula tadi 2pi bahagi 2 kan? Atau 360 bahagi 2. So 2pi bahagi 2 adalah pi. Maksudnya one complete cycle hanya memerlukan 0 until pi. So disebabkan kita nak buat 2 complete cycle, so kita lukislah macam ni. So ini bermaksud 0 until 2pi. So dekat sini adalah pi. Okay, but back kepada range kita. Range kita hanya nak 0 sampai pi. So 0 sampai pi bermaksud graf kita hanya berhenti sampai sini je sepatut lukisan tu. So kita kena padam yang belakang ni. So kalau dalam exam tu banyaklah pula awak nak kena padam kan. Kena cantik-cantik balik. So ni adalah x, ni adalah y. So sekarang ini adalah graf untuk y equal sine 2x bagi range 0 until pi. Memang sepatutnya kalau kita nampak dia tu complete cycle. Sebab apa? Sebab tu complete cycle tu untuk 0 sampai 2pi. Tu sebab hasil graf kita cuma one complete cycle. Sebab kita cuma nak 0 sampai pi. Okay, so next, kita kena lukis pula untuk graf untuk function y equal x over 2pi. So yang ni untuk lukis, kita buat table. So table ada x dengan y. So nilai pertama kita masuk x0. Kalau kita masukkan x0 ke dalam equation yang ni, y kita pun akan 0.
So kita tahu point pertama kita dekat sini. Okay, point kedua, kita tengok kita ada value pi kan. Value pi kat sini adalah pi over 2. Kita try masukkan pi over 2 pula x dia. So x dia kita masukkan pi over 2. So kita gantikan dekat sini pi over 2 tu. So kita ganti. So masukkan pi over 2 bahagi dengan 2 pi. So kita akan dapat 0.25. Atau 1/4 lah, 0.25. So 0.25 ni dekat sini lebih kurang kan. Kalau ini 0.5, dekat sini adalah 0.25. So dia akan dapat dekat sini. So value yang terakhir kita boleh masukkan pi. So kalau kita masukkan pi pula, so pi bahagi 2 pi akan dapat 0.5. Okay, so pi akan bersamaan dengan 0.5 dekat sini. So actually cukup 2. So bila dapat macam tu kita boleh buat straight line. So ni adalah graf untuk y equal x over 2 pi. So apa yang dimaksudkan dengan solution? Solution adalah interception between these two line. So kita akan ada satu intersection dekat sini, satu interception dekat sini. So kita akan ada dua solution. The number of solution kita ada dua. Yang pertama x equal 0, yang kedua x equal, ni kena baca lah. Kena baca kat sini berapa. Dia lagi kecil daripada pi over 2. So kalau dalam buku teks tu dia bersamaan dengan 0.46 pi. Sebab dekat sini ini 0.5 pi. So dia kurang sikit. Kalau awak ada apa nama panggil kertas graf, mungkin boleh bacalah tu dapat 0.46 pi. Tapi dalam exam setakat ni dia tak tanya value yang ni. Dia cuma tanya nanti bila kita lukis graf, kemudian kita lukis graf yang straight line ni, dia akan tanya berapa banyak number of solution? How many number of solution? So kita just tahu berapa intersection, ada dua. So kita akan cakap the number of solution is 2. Itu je. Tapi basically sebenarnya kena ambil tahu benda ni juga. Cuma format sekarang yang cikgu tengok, dia tak tanya value ni. Dia cuma nak tanya how many number of solution antara dua ni. Okay, sampai sini okay tak? Boleh faham tak? Ada soalan tak? Faham. Boleh faham eh? Ada tak soalan nak tanya? Apa yang dimasukkan kat bawah ni? Then state the solution to the trigo 2 pi over ni. Apa kaitan bawah ni dengan atas ni? Kalau tak tanya pun cikgu boleh tahu je lah. Okay, benda bawah ni sebenarnya ada perkaitan dekat atas ni. Okay, perkaitan dia adalah, kita tengok eh, yang bawah tu adalah 2 pi sin 2x minus x equal 0. So kita boleh ubah kepada 2 pi sin 2x is equal x. Kita pindahkan x. Okay, kemudian kalau kita tengok yang atas ni y equal sin 2x. Y equal sin 2x. So dekat sini kita akan nampak ada benda yang sama. Sin 2x ni. Sin 2x bersamaan y. So kita boleh ganti yang ni menjadi y. So dia jadi 2 pi y is equal x. Kenapa kita ganti dengan y? Sebabkan y sama dengan sin 2x. So sin 2x bersamaan y. So y akan sama dengan x over 2 pi. So at last dia jadi benda ni. So dekat sini bermaksud ini sebenarnya adalah equation untuk cari solution.
Sebab bila kita ada dua, bila kita ada dua function, kita substitute each other, kita akan cari dia punya intersection between these two graph. Itu sebab sebenarnya benda ni ada maksud. Sebenarnya benda ni adalah macam simultaneous equation. Cuma ni bukan simultaneous equation yang biasa. Simultaneous equation antara trigo function dengan linear function. Okay, so yang ni okay. So yang ni yang last rasanya. Kita tengok contoh yang ni pula. Okay, yang terakhir kita akan tengok yang ni. Okay, soalan A kita akan lukis dulu. So bila lukis kita kena tahu apa A. A dekat sini adalah negatif 2. Kemudian kita cari value B. Value B adalah 3 over 2. 3 over 2 maksud 1 per 2. Cycle kita adalah 1 per 2. So kalau ikut formula tadi 2 pi bahagi dengan 3 per 2. So akan dapat 2 pi darab dengan 2 per 3. Bermaksud 4 per 3 pi. One complete cycle memerlukan 4 per 3 pi. 4 per 3 pi bermaksud 1 per 3 pi. Okay. So tak apalah. Kita lukis dulu. 3 per 2 pi ni sebenarnya 1 per 2. 1 per 2. Okay. So dia ada satu cycle penuh dan setengah cycle. Bermaksud 1 per 2. So kita akan ada satu complete cycle dan setengah cycle. Okay, kemudian ada value C tak? Value C tak ada. So kita boleh lukis graf. Lukis graf. So kita akan ada negatif 2 dengan 2. So tak ada shifted. So tak ada shifted. Maintain je lah dekat sini. Okay, so graf kita negatif. Kalau negatif, dia akan reflected. So ni graf cos. So dia akan start daripada bawah lah, bukan daripada atas. So, kita lukis. One complete cycle. Kemudian dia nak half cycle. One complete cycle. Kemudian half cycle. Half cycle macam ni. Maksudnya kalau complete cycle, dia habis macam ni. Tapi kan satu setengah cycle. So sampai situ je. So dekat sini adalah 2 pi. Sampai 2 pi. Sekejap eh. Betul lah. Okay, so ni adalah graf kita. Graf untuk negatif 2 cos 3x over 2. Okay, kalau ikutkan tadi kan, kita ada baca yang ni. Kita ada kira benda ni kan berdasarkan formula yang formula 360 bahagi dengan B ataupun 2 pi bahagi dengan B. Ni bermaksud 1 per 3 pi. Bermaksud one complete cycle hanya memerlukan 1 per 3 pi. So berdasarkan graf ni pun kita check. Kalau kita buat complete cycle, kan macam ni kan. So betul lah. Dekat sini ni, ni adalah 4 over 3 pi. Sebab dekat sini adalah pi. So dekat sini adalah 4 over 3 pi. Setengah dekat sini. Itu adalah 41 per 3 pi. Okay, so sekarang ni kita look, ni adalah Y dan ni adalah X. Nah, mesti kena label. Label tu mesti kena complete lah. Kalau tak complete, akan ada pengurangan markah jugalah. Okay, kemudian yang terakhir, then by using the same axis, draw a suitable graph to solve equation 2 cos 3x over 2 plus pi over 2x. Dekat sini yang tadi kita akan guna
yang cikgu ajar yang last tadi macam nak buat. Okay, so sekarang dia ada 2 cos 3x over 2 plus pi over 2x equal 0. Okay, sekarang macam mana pun kita akan refer kepada benda ni. Kita mesti cari y. Kita mesti dapatkan y dekat sini. Macam mana dapatkan y? So benda ni negatif. So disebabkan benda ni negatif, dekat sini tak ada negatif 2. So bila tak ada negatif 2, kita kena darabkan semua ni dengan negatif dulu. So darabkan dengan negatif dulu. So bila darab dengan negatif, dia akan jadi negatif 2 cos 3x over 2 minus pi over 2x equal 0. So bila dapat macam ni, kita tahu yang ni akan bersamaan dengan y disebabkan benda ni. So kita akan dapat y minus pi over 2x equal 0. So jadi y equal pi over 2x. Okay, ni adalah kita punya graf yang kita kena lukis. So ni adalah graf reciprocal. So kita buat dia punya table. Ada x dengan y. So substitute dulu nilai. Okay, let's say 0. Kita masukkan 0 dalam ni. 0 tak boleh. Kenapa 0 tak boleh? Kalau masukkan 0 dalam ni, dia jadi pi over 0. Pi over 0 adalah undefined. Okay, so bila macam tu kita tahu nanti ini akan jadi line yang ni. Line yang ni akan jadi asymptote line. Dia takkan bersentuh. So bila masuk 0, undefined. Okay, kita masuk nilai lain. Kita masuk nilai. Sekejap ya cikgu. Masuk dulu boleh salah. Sekejap eh. Pi. Ini bukan pi, minta maaf. Okay, graf ni half, tengah-tengah je dekat sini rasanya. Ha, ni tengah-tengah je, ni pi. Ni pi. Okay, so kalau kita masukkan pi pula. Kalau kita masukkan pi dalam ni, dia akan jadi 1 over 2. So pi akan dapat 1 over 2. 1 over 2 mungkin dekat sini lebih kurang. And then kita masukkan value lain. Contohnya kita masukkan value 2 pi. So 2 pi akan dapat 1. So 1 dekat sini. So graf kita ni adalah graf. Apa tadi cikgu panggil? Graf reciprocal. So dia takkan bersentuhan dengan asymptote line dekat sini. So graf kita, kalau graf reciprocal, kena ingatlah basic graf reciprocal. Dia kan macam ni, reciprocal. Kalau dia negatif, dia akan jadi macam ni. Okay, so graf ni akan jadi, sebab dia tak nak sentuh line yang ni. Dan kita ada point satu dekat sini, satu dekat sini. So graf kita nanti akan lebih kurang macam ni. So, graf kita akan jadi lebih kurang. Alamak, terpadam pula. Akan jadi lebih kurang macam ni. Lebih kurang lah macam tu. Dia sepatutnya macam ni. Dia macam tak bersentuhan. Dia tak bersentuhan dekat sini. Okay, so nanti number of solution ada berapa? Dia akan tanya. State number of solution. Ha, ni yang cikgu kata ni. Dia tak tanya pun. Nak baca x tu berapa. Dia cuma nak berapa number of solution. So kita kira berapa intersection. Ada 1, 2, 3, 4. So akan ada 4 intersection. So kita akan kata ada 4 number of solution. Yang ni agak complicated lah. Selalunya kita punya line yang warna biru ni hanya linear graph. Tapi kalau soalan tahun tu susah sikit, dia bagilah yang macam ni. Okay, so basically benda ni akan keluar dalam exam. Lukisan ni paling kurang pun kan, kalau soalan macam ni awak boleh lukis graf lah. Ingat je step dia, tahu amplitude, cari
berapa cycle perlu, kemudian fahamkan benda ni. And then benda lain shifted. Itu sahaja. Ada soalan? Tak apa, kalau tak ada soalan nanti boleh try buat dulu lah. Ada benda tak faham, PM je cikgu. Ini ada exercise kan. So cikgu banyak bagi soalan untuk lukis lah kat sini. Supaya biasakan, sekurang-kurangnya boleh buat melukis graf trigo ni macam mana. Nanti cikgu akan bagi satu slide lain lagi. Sebab yang tu Seamin bagi. Dia sebenarnya tu compilation untuk semua bab. Tapi cikgu akan bagi sekarang lah. Cikgu akan bagi hari ni. Walaupun kita ada lagi 3 subchapter sebenarnya. Tapi nanti boleh tengok dululah untuk refer slide tu juga. Okay, so kalau tak ada apa-apa, jangan left dulu. Sebab cikgu nak screenshot dulu. Benda ni. Mana? Sekejap. Okay, so berapa orang ni ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang je. Daripada 23 orang. Yang lain, line slow kot. Cikgu positif lah. Okay, so siapa yang datang ni, terima kasih. So boleh buat latihan. Nanti cikgu akan bagi slide yang baru. Okay. Terima kasih semua. Ada apa-apa lagi? Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Bye, sir. Okay, bye. Terima kasih. Right.